Lawan dari PSBM. Dia foto aja. Ya, nah, lihat hasilnya. Ya, sudah foto. Iya. Lulus sudah. Training sama Sawar lah. Itu hasil lu foto. Ih. Ini lu berapa menit lu belajar? Kacau. Jadi gua ngerti kan bola enggak mungkin kita ngotot kalau emang ini timping yang pertama, guys. Serangan dari PSPFC merah. Awas. Wah, hampir aja. Masuk gua. Pade, Pade Romo. Yoi, mantap. Hampir peluang poin. Pade Romo. Penonton 10.000 penonton. Pak, yoi. Diserang PSBC. Bus. Si kembar. 3-2-3 mana keren. Waduh, telat tapi gua kurang piring. Oh iya. Wush, bening Rik. Nih, nih. Cita dari. Ini Pak Edi. Pemain Tarka. Tim pertama, tim junior. Serangan dari PSPFC. Jangan lupa subscribe Mas Kesuja. Cakep. Wah. Shoot. Ini ya. Kelas nih nomor 12. Assist nih dari saya tadi. Tim muda udah norep sakit kakinya. Enggak ini, gimana kita? Luka. Dua kali sini, offset. Orang dulu operan dari dia, kita ngambil lewat, enggak ada offset. Sini. Kalau orang lain kali kita masih kita temen diri menghancurin kaki kita ini. Dia ngangkat aja membahayakan, enggak harus break. Bola dari sono ya ta. Yang ngoper siapa? Ero cendiri dong. Iya, umpannya bagus nih bagus. Tuh, pasti lambung dia. Tuh. Pade Romo.
Iya, dia apa deh? Enggak, ini kamera gini. Cedera, guys. Siap, Pak, ini, Pak, ini. Tiga, iya, dibilang. 15, 15. ATM 15. Sparring nih hari. Sparring hari Rabu tanggal 12 Agustus 2021. Tuh ganti, tuh ganti. Enggak bisa kayaknya tuh, udah sakit bener. Pak Edi, siap Pak Edi. Anak muda satu. Anak muda satu lagi siapa? Itu yang dari lawan. Ganti nomor 15 masuk. Paksain lu, kena lagi. Cih, kemana tuh bolanya? Wah, hilang bolanya. Bola cadangan mana? Bolanya hilang. Asyik, hati-hati bang. Rawa-rawa apa sih? Oh, lapangan. Pokoknya ke lapangan aja bang, apa nih? Gue bawa ambil. Itu bolanya tuh. Keren, rawa-rawa. Mantap. Oke bang, makasih. Hati-hati bang. Oh, si Pitung. Si Pitung dari loncat. Gue tenang bebas dari lawan. Hati-hati guys. Free kick. Hampir. Tunggu di lapangan guys. Sakan siapa yang nambah bro? Dengan bagus waduh. Kemarin semain capek yang bayar, kemarin main di 7.000. Sampik. Masuk nih. Saya perhatian kan. Ambil nomor 16. Kope. Di hari biasa. Iya, sama sekali tuh. Kalau hari Minggu tahu udah sewa bisa 700. Kali main lagi dia, oke. Kami terlatih lagi kan. Iya kan ada jamnya dari jam berapa? 4 pada jam 3 pak. Ya, dari jam. Iya, 4 lah. Tuh sorry. Ya. Ya, mau ngopi ya? Iya, mau ngaji. Kata. Ayo. Alhamdulillah. Sampai lagi San. San. Oke. Dia lagi naik. Tengah satu. Nggak puber. Rajin amat bang. Buset. Tenang aja bang. Dua kali berarti kali berapa bang? Ceban ya? Udah naik 15 ribu ya?
gratis ATM. ATM enggak usah bayar. Waduh keserang PSP, cekeran. Buset. Bola nyangkut, guys. Itu bola. Oh iya, saya belum. Ya, 15. Mas Chris. Mas terus sendiri tak lupa. Jangan lupa subscribe itu. Astaga. Kanan siapa ketinggian umpan ke depan nomor 9 dikejar nomor adit cuma selengo selengo lihat tadi melejit ya memang diserang sama lawan warna biru nomor 9 biru. Untung pelanggar tidak pelanggaran saudara masing-masing warna biru biru warna biru nomor 12 12 warna biru biru masing-masing biru. Nomor 12 umpan ke nomor ya 5 nomor 5. 4 nomor 4 nomor nomor 12 kategori kategori. Aduh. Nomor 24, 24, 12 nomor merah. Ditutup lagi nomor anak mula di itu nak. Siapa masih direbut? Nah, siapa nomor 16 siapa ke depan umpan langsung ke depan ke kanan. Sayap kanan Mas Pade. Si Pade Romo. Mas membawa Mang bola. Umpan siapa yang umpan? Umpan lagi nomor 16. Menempat mereka sebentar. Ditunggu 16, 16 masih ada apa? Out. Nah, bola membuatkan lapangan nomor 12 begini out saudara makanya out tapi dia tenangan bebas dikit lagi maghrib nomor 16 dari warna biru Syahril nomor 24 serang sayap kanan umpan lagi dan tengah nomor 28 umpan lagi ke nomor 17 dipotong dengan nomor merah nomor dibuang nomor 15 dari nomor warna merah lemparan ke dalam dari warna biru mana biru umpan mana biru saya pengen lempar lewat aja itu wah nomor bahaya warna biru matang seperti ya di dalam potong lagi alam melejit wah melejit saudara nomor 12 umpan ke ketemu saudara kita ketemu saudara terjadi jauh jadi saudara lah melewatin aja jadi kalau udah pakai reporter nih ada ininya komentator ya namanya
Pamela Jung Hong. Jung Hong. Jung Hong dari Ciledug. Oh, Cina Daratan. Oh, iya, Ciledug. Siap, siap. Sebentar lagi akan pertandingan akan selesai. Selesai menunggu. Masih 0-0. 0-0 ya. Babak pertama dan babak kedua. Sebentar akan berakhir. Apakah Pamela Jung akan menghasilkan gol atau mencetakkan gol dari kubu nih PSBFC nomor kuat serangan dari orang merah 16 mengejar dibuang lagi nomor biru kata sebentar tendang langsung nomor 3 nomor biru ditendang wah ternyata tidak kena wah ternyata kena aduh bahaya bahaya sudah terjadi nomor masing-masing bola aku tendang semua. Wah, tepat. Pelanggaran dari warna biru mengenai warna merah nomor 15. Oh, iya. Sedikit lagi maghrib. Sebentar lagi akan mengumandangkan salawat dan maghrib. Iya. Tapi wasit akan tadi tiup langsung. Nomor 12 dikolongin terus buang sundul lagi ke nomor 5 nomor 11 ke 16 nomor 5 nomor 16 tendang langsung dapat nomor 18 warna merah tendangan sayap sayangan dari sayap nomor 9 mengejar bola ke 8 tutup wah ada saudara terlihat dia sedang mengejar. Wah, dia lemah. Nomor 24 itu saudara tidak kena. Nomor 2 menutupi. 28 belum menyerang dari sebelah sayap kanan untuk sundul. Ah, terjadi. Nomor 24. Wah, bahaya. Nomor 24. Cepat terjadi. Bisa terjadi. Apa terjadi? Ah, ternyata out. Habis. Peluit peluit panjang telah berbunyi. Berbunyi penandakan akhir. 0-0 Pak ya? 0-0 babak pertama 2-0. Siap. Bagus. Siap. Jangan lupa subscribe Mas Kris 7. Jangan lupa subscribe Mas Kris. Mas Kris 7. Subscribe. Ciao. Ciao. Pertandingan akhir. Tapi itu selesai. Haus. Oh iya siap. Kalau nah, selesai. Oh iya mantap. Mas Kris 7 jangan lupa subscribe. Foto di situ. Bagus kayak di panter bagus. Oh iya siap. Anak muda siap tuh. Pemain yeah. Ya. Siap. Jangan pada enggak datang ntar enggak ada orang lagi. Iya. Yeah. Ketuanya nih mantap. Tadi kalau orangnya aja udah bola lagi orang bola out untung aja kali begitu aja palangin aja main dorong nih. Pak De Romo peluang tadi menambung tinggi. Oke guys, acara selesai. Jangan lupa HTM habis main bola. Mantap guys. Ayo siap. Lagi. Pamitan dari tim lawan.
Ini Pak Ketua dari PSPRC pengurus. Oke guys, terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.